Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Pemirsa yang budiman, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan oleh Allah, bahkan diberikan kesempatan hidup di dunia yang hanya satu kali ini. Pemirsa yang budiman, sifat malas itu dimiliki oleh manusia, sifat alami yang dimiliki oleh manusia. Sifat malas inilah yang akan menghambat seseorang mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Oleh karena itu, bagaimana usaha kita sebagai hamba Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menghilangkan sifat malas. Sifat malas disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam dua ayat. Yang pertama, surah Taubah, ayat 54. Di pertengahan ayat Allah mengatakan, wala yatunas salata illa wahum kusala. Mereka tidak mendatangi salat kecuali mereka malas. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 142. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu kepada Allah, Allah menipu mereka. Ketika mereka akan mengerjakan sholat, mereka malas dan mereka pamer riya kepada manusia dan hanya sedikit zikir ingat kepada Allah. Pemirsa yang mudiman, kita harus menjauhi sifat malas, karena di dalam dua ayat itu sifat malas beribadah itu diidentifikasikan oleh Allah, diidentikkan oleh Allah kepada sifatnya orang munafik. Maka ini harus kita hilangkan. Jangan sampai diri kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah mempunyai sifat malas untuk beribadah. Faktor yang mempengaruhi orang mempunyai sifat malas itu ada dua. Pertama adalah maksiat kepada Allah. Ketika orang yang sudah berbuat maksiat, maka di dalam melaksanakan ibadahnya, dia akan malas. Ketika mata sudah pernah digunakan berbuat maksiat kepada Allah, maka mata ini malas melihat sesuatu keajaibannya Allah, melihat tanda-tanda kebesarannya Allah, melihat ayat-ayatnya Allah. Ketika mulut digunakan untuk berbicara maksiat, sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka mulut itu akan malas membaca ayat-ayatnya Allah. Semua anggota tubuh kita ketika sudah mengerjakan perbuatan maksiat, maka dia akan malas untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua adalah riya, mengerjakan ibadah tetapi mengharapkan pujian dari orang lain, pujian dari manusia. Maka dengan riya inilah orang akan mengerjakan ibadah malas. Bahkan di dalam surah An-Nisa ayat 142 penghujung ayatnya Allah mengatakan, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka hanya ingat kepada Allah sedikit sekali, tidak banyak ingat kepada Allah. Bagaimana dalam usaha diri kita, hidup kita yang diberikan oleh Allah kesempatan hanya satu kali ini, mempersungguhlah di dalam melaksanakan ibadah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan, Allah sudah menjamin melipat gandakan pahala kebaikan yang dikerjakan oleh umatnya, oleh hambanya Allah. Untuk orang-orang yang beriman dalam mengerjakan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Surga, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan diikat oleh Allah. Maka bersemangatlah kita di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan.
Nabi dan para sahabatnya memberikan contoh semangat di dalam melaksanakan ibadahnya. Berbeda dengan ibadah-ibadah di luar bulan suci Ramadan. Apabila di luar bulan suci Ramadan kita hanya membaca Al-Quran 2 lembar, 3 lembar, maka di dalam bulan suci Ramadan diperbanyak lagi, ditingkatkan. Yang belum pernah menghatamkan bacaan Quran di luar bulan suci Ramadan, maka diusahakan di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa menghatamkan bacaan Al-Quran, memahami isi-isi Al-Quran. Sedekah yang dikeluarkan sebelum bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan hanya sedikit, hanya biasa saja, maka pada bulan suci Ramadan maka kita usahakan tingkatkan sedekah kita. Nabi dan para sahabat telah memberikan contoh banyak bersedekah dalam melaksanakan ibadah, dipersungguh sehingga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka kita usahakan, pemirsa yang budiman, bagaimana diri kita di dalam bulan suci Ramadan, rasa malas dihilangkan, semangat di dalam beribadah meningkatkan derajat kita di sisi Allah, sehingga ketika akan meninggal dunia Allah memberikan rahmat kepada kita dan meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.